untuk saudara kami, Mas Buri Zauza. Semoga semakin sukses dan semakin solid dengan TNI Polri. Salam satu laras. Baik, Bruri Yakuza. Sample all part big valve untuk segala macam tipe unit non blowback action kaliber 6 mili. Block 19, tutup chamber ekor, tutup chamber big long. Barreta 323, tutup chamber big long dan big valve. Dan Winggun 321, semuanya kaliber 6 mili non blowback. Spring valve model corong dan model lurus. Nozzle upgrade, valve upgrade, valve belum dituner, belum dibentuk. Dan contoh pengaplikasian dalam Barreta 323 M84 dengan frame dibubut, big valve. Ditunggu orderannya teman-teman. By Bruri Yakuza. Bruri Yakuza. Upgrade ekstrim untuk Glock 19 dengan bubut upper slide yang dari metal untuk dipasang chamber Winggun 321. Chamber WG321 secara otomatis ruang ledaknya lebih optimal. Contoh untuk chamber Glock 19 dengan tutup chamber ekor bahan dari tembaga. Contoh untuk chamber Glock 19 semuanya udah upgrade ekstrim. Piercing tusuk CO2 yang dari baja, hole-nya dia lebih besar, jadi secara otomatis intake CO2 nya lebih optimal. Penahan seal dari stainless steel. Nozzle upgrade dengan diameter lebih gede dari stainless steel. Contoh pengaplikasian dengan chamber 321 dengan bubut frame. Contoh pengaplikasian dengan chamber Glock 19 dengan tutup chamber ekor dan dari tembaga. Ditunggu ordernya rekan-rekan. Bruri Yakuza. Bruri Yakuza. Upgrade X-Room untuk Barreta 323 Pietro Italy dengan bubut frame. Dikombinasikan dengan tutup chamber model custom banyak dari tembaga. Ruang ledak lebih optimal, semua frame-framenya dibubut atau dikombinasikan dengan chamber 321, chamber Barreta 323 sama dengan chamber Glock 19 dengan tutup chamber yang custom banyak dari tembaga. Dan ditambahin dengan spring barrel yang banyak dari baja. Contoh pengaplikasian untuk chamber 321 di frame Barreta 323. Contoh pengaplikasian chamber 323 atau Glock 19 di frame Barreta 323. Semuanya sudah upgrade ekstrim. Piercing tusuk CO2, big hole banyak dari tembaga. Penahan seal stainless steel. Nozzle upgrade dengan diameter yang lebih gede, big hole. Semuanya upgrade ekstrim. Valve, spring valve, semuanya sudah upgrade ekstrim. Oke, ditunggu orderannya dari saya, Bruri Yakuza. Barreta 323 cuman pakai crossman dan ini udah 5 kali tak tembakan ya. Ini nanti mau nembak ke 6 kalinya berarti. Tadi udah nyobain nembak ini one shot, jebol. Terus ini juga jebol. Coba ya, diputar nih. Baru 2 ya. Coba mundur. Dari titik sini. Ini kalau diukur pakai meteran, jaraknya 6 meter sampai sini. Coba cek. Masuk. Masuk lagi tadi. Hi guys. Today I will show you my pop pistol. This is Winggun 321 CO2 non blowback pistol. When it does normal state, it has about 400 FPS, but now it's fully tuned, so this gun has its crazy amazing power. It's 5 part were required for tuning. It was really hard to find necessary part, but my friendly Indonesian friend, yeah,
for Yakuza. She helped me to get it. Yes, thanks again for Yakuza. First shot. Power for 70 points. And it's also dangerous. Reza dari Kuala Lumpur, Malaysia. Bukan Reza Rahadian. Reza. Apa khabar Mas Bruria Yakuza dan teman-teman sana? Terlebih dahulu saya ingin ucapkan jutaan terima kasih buat Mas Bruria di atas sedia Mas untuk berkongsi ilmu pengetahuan tentang sukan airsoft ini. Terima kasih juga atas kiriman spare part dari Mas kepada saya. Spare part ini selamat tiba. Terima kasih kepada Mas Bruri Yakuza di atas kiriman spare part itu, dan saya doakan kerjasama ini tidak terhenti setakat ini dan akan terjalin lagi di masa akan datang. Dan persahabatan antara kita